إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سَلَآتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. وقال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Tidaklah Allah menghendaki daripada kamu rezeki, dan tidaklah dikehendaki untuk mereka memberi makan kepada Allah. Sesungguhnya Allah yang memberi rezeki dan memiliki kekuatan yang sangat kukuh. Sadaqallahul Azim. Pertamanya marilah kita memanjatkan syukur pada Allah Ta'ala. Sebenarnya tajuk apa kita? Siap ikut tanggungjawab. Siap ikut tanggungjawab. Okay. Lepas. Kita masih lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Kita sambung lagi siap memikul tanggungjawab. Kita semua maklum dan faham bahawa tanggungjawab tidak akan terlaksana tanpa persediaan yang baik. Tanpa ada istiadat, tanpa ada preparation, maka tak akan berjaya untuk memikul tanggungjawab. Apatah lagi tanggungjawab yang besar. Menyandang tanggungjawab sebagai striker di dalam pasukan bola sepak, kita tidak boleh menjalankannya dengan baik tanpa mempersiapkan diri sebagai striker, bukan? Maknanya kita tak boleh buat Islam tu sambil lewa. Tak boleh masuk dalam memenangkan Islam itu sambil macam tu, tak boleh. Sebab tu orang barat pun sebut benda yang lebih kurang sama. Not just living but do the changing. Jangan but do the change. Jangan kamu hanya living ya, nak hidup. Tapi do the change, buat satu perubahan. Perubahan tu perlukan persediaan. Kita hari ni kuliah ke, program agama ke, program apa, dia adalah movement. Kita nak progress. Kita tak nak movement. Maulidur Rasul, movement in circle. Move just in circle. Kita nak progress. Ada peningkatan. Ada achievement, the new achievement. Kita nak satu pencapaian baru. Lepas tu bila nak capai benda baru, dia akan berlawan dengan rutin. Bila berlawan dengan rutin, dia akan datang new challenge. Bila datang cabaran baru, kita kena bersedia untuk menghadapi cabaran. First kali pun umat Islam dah fail lah kalau mereka belum sedia dari segi mental. Lepas tu bila kita ajak, jom kita buat sikit perubahan. Oh, tak mahu, aku ni pun okey dah, doktoran ni pun nak apa lagi.
Sebab tu perkataan siap siaga, siap memikul tanggungjawab. Sebab tu tuan-tuan, kalau tak mau berubah, tak boleh, dia takkan jadi apa-apa. And if you think you can or you think you cannot, you're right. Betul tak tuan-tuan? Kalau kamu fikir kamu tak boleh, memang tak boleh. Kalau kamu fikir kamu boleh, ya betul apa yang kamu fikir. Kan? Jadi kita nak sampai darjat apa yang kita fikir sekarang ni. Mungkin betul orang tak sanggup nak buat pergerakan. Sebab tu Arnold Schwarzenegger, payah nak sebut nama dia. Dia pun pernah dalam satu talk, dia kata aku mari pada Austria. Orang nak terima aku bukan senang. Dengan aku bahasa Inggeris tak kemas. Nama aku pula nak sebut payah. Schwarzenegger payah nak sebut. Kan? Tapi dia datang pada Austria, tinggalkan negaranya dengan vision yang jelas. Apa dia? Nak jadi bodybuilder supaya boleh masuk Mr. Olympic ke Olympia? Mr. Olympic ya? Masuk bodybuilder, sertai pertandingan yang paling besar. Kemudian nak jadi pelakon filem. Kan? Saya bukan just to be a actor, I want to be a star, so dia kata. Kalau nak jadi pelakon, saya tak cerita-cerita yang tu. Saya cerita-cerita nak jadi big star in film industry, dalam industri film. Maknanya itulah benda istiadat. Sembang dengan orang Islam perlu ada benda tu. Kan, keyakinan kepada kekuatan Islam tu. Dan tak boleh pilih menjadi orang biasa sebab kita ada tanggungjawab yang berat untuk kita pikul. Tapi kalau ada orang juga nak pilih menjadi orang biasa, itu terserah. Sebab tidak ada paksaan. Famayasyak falyu'min wa mayasyak falyakfur. Siapa nak perubahan silamik. Siapa tak mau, tak ada siapa boleh paksa. Yang kita hanya boleh buat, bagi panduan, bagi motivation, bagi direction, bagi keyakinan, bagi encouragement. Tu yang kita boleh buat. Lain pada tu, how to do adalah serah pada kita. Tak boleh buat apa. Kalau orang mendengar, okay, dia tak mau berubah, so what? Nothing happen to me. Tak ada benda jadi apa pada saya. Hanya jadi pada orang itu. Kita tak ada apa masalah. Ni maksudnya siap memikul tanggungjawab. Begitu juga tanggungjawab sebagai khalifah, ia tidak akan dapat dilaksanakan tanpa perancangan dan persiapan. Dia tak boleh spontaneous jadi macam tu. Tak boleh. Dunia ni tak ada jadi spontan, tuan-tuan. Kita yang rasa spontan. Kita rasa bahawa Cina kaya, tak apalah pasal dia DNA dia memang kaya dah. Dia memiliki apa dia panggil gen yang berbeza daripada orang Melayu. Orang Melayu ni malas. Depa ni orang Melayu tak suka susah-susah. Cina ni suka susah-susah. Depa sanggup menghadapi cabaran. Memang mereka dilahirkan born to be a star, born to be a successful. Dalam dunia ni siapa pun kita, lahir apa pun kita, jadi apa pun kita, tak ada siapa yang boleh menentukan nasib kita melainkan kita sendiri, tuan-tuan. Apa nama? Stephen Hawking. Itulah nama dia. Yang buat teori dalam buku The Big Bang, tak salah saya kan? Yang cacat tu. Dia lumpuh seluruh badan. Cakap pun tak boleh. Masa dia kena penyakit lumpuh tu, tuan-tuan, doktor beritahu dia hanya boleh hidup lagi 2 tahun ya. Lepas tu dia akan mati. Tapi dia tak percaya cakap doktor tu. Dia tak percaya apa doktor sebut. Dia kata, hidup aku, aku yang tentukan. Aku tak boleh ubah apa yang kena pada aku. Aku cuma kena manage dan uruskan apa yang kena pada aku. Itu yang tak ada pada orang Islam lah ni. Orang Islam ada satu benda yang paling mahal. Qada dan qadar. Semua bergantung pada qada dan qadar yang salah. Siapa tuan jadi gini? Sebab dalam takdir Allah Ta'ala, saya memang tak boleh buat apa dah. Kita ni orang Melayu, tak kaya, mak ayah pun macam ni. Jadi kita pun macam tu lah, kerja kat ni ya. Dapat JKR ni pun Alhamdulillah. Dia kat tu. Salahkah kerja JKR? Tak. Tapi willing untuk buat sesuatu pembezaan
di JKR. Tu jarang orang buat, tuan. Sebab tu orang yang buat kerja, dia tak pernah tangis apa yang dia buat. Dia tak pernah rasa kekok apa dia buat. Dia tak pernah tanya, apa aku buat kerja ni kecil sangat dah. Tuan-tuan, dengar tak? Pernah dengar cerita pasal jagung Nelson, tuan-tuan? Dia bukan nak suruh tuan-tuan berniaga jagung pula. Kan? Tapi kawan ni berniaga jagung, ngaji tak habis. Dapat Datuk, tuan-tuan, Datuk Nelson. Tu jagung Nelson yang kita duk jumpa di highway, kita jumpa yang dia buat tu, Nelson, ada kepala jagung, ada jagung, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak pernah tengok tu, tanda memang tuan-tuan sedang tunduk lah, tunduk jalan, tak nampak apa. Di highway pun ada, di mana-mana pun ada, tuan-tuan. Bila tengok jagung tu, tuan-tuan, orang kita hanya beli jagung. Kawan tu buat sampai jagung jadi. Cawangan dia banyak, serata dunia dengan jagung. Dan mula-mula dia buat jagung tu adalah kerana pergi beli satu jagung sedap. Dia minta kawan yang meniaga jagung tu meniaga depan kedai dia. Dia buka kedai mainan. Lama-lama dia tengok jagung tu macam untung lagi pada buat kedai mainan. Dia ambil jagung tu. Mula-mula meniaga tongkoi jagung. Lama-lama nak kembang tak boleh, sebab tongkoi jagung ni tak boleh bawa lama. Dia jadi cepat ada masalah. Apa nak buat? Fikir punya. Akan sekali buang tongkol jagung, tinggal jagung. Tu yang mula-mula buat jagung dalam kap. Sejak tu dia tak pernah berpaling. Jagung menjadikan dia jutawan, tuan-tuan. Waktu kita kata, kalau kita tengok, kita kata apa? Jagung. Cuma nak kayu. Tuan-tuan. Dia dengan jagung dia kaya. Dia buat ladang jagung. Dia tahu supplier jagung lambat kalau seandainya dia bergantung pada orang. Dia ambil tanah, dia tanam jagung, dia buat research jagung apa yang paling sesuai. Sekarang ni dia punya cawangan sampai Arab Saudi. Jagung, tuan-tuan. Nampak tuan-tuan tak semangat kan, gitu lah cerita dia. Jadi maknanya nak bagi tahu, itulah cerita jagung. Kan? Bukan nak suruh tuan-tuan buat jagung. Nak suruh faham. Kalau kawan tu yang buat jagung pun mengaji tak tinggi mana. Kita bachelor. Ada sijil. Memang ambil kursus ni. Dapat kerja kena interview. Bawa file ke hulu kehilir. Pop dapat JKR. Sudah tentu kita lagi boleh pergi jauh. Yang menyebabkan kita tak boleh pergi jauh, apa yang kita fikir? Istiadat. Kenapa harus pergi jauh? So itulah kepuasan. Tanya siapa pun, lepas dapat apa yang paling nikmat? Nak tanyalah, tuan-tuan beli motor, tuan-tuan pakai 6 tahun lah, tuan-tuan pun nak boring lah pakai motor tu. Tiba-tiba anak tuan-tuan had tingkatan 3 atau 4 ambil lesen, kata abah, cik nak pakai motor ni pergi sekolah. Kita jawab abah, lesen dah ambil eh, eloklah motor tu bawa pun dapat agak pahala kat abah habis sekolah. Nampak? Kita suka memberi pada orang. Bila kita dah cukup dan kita tak perlu benda tu dah. Tapi kalau kita masih perlu, ya pun terlalu perlu dan kita duk guna. Bila anak kita kata, abah, abah naik kereta kot, cik naik motor. Boleh, tak apalah, siang hang. Nampak? Kita ada sifat suka menolong dan memberi. Tapi sebab apa sifat tu kadang-kadang hilang? Satu ya, sebab semua orang nak move in circle, tak nak progress, tuan-tuan. Dia yang membezakan orang-orang yang hebat dengan orang tak hebat. Dan tak ada masalah pun jadi orang tak hebat ni. Cuma problemnya orang tak hebat, dia akan dikenang apa? Tak akan diingatkan langsung, melainkan dia pula mengenangkan orang lain, tuan-tuan. Tu yang paling kita bimbang. Sebenarnya kita ada purpose hidup di atas muka bumi ni. Sampaikanlah tujuan itu, insya-Allah. Baik. Lalu dia kata lagi, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita bagaimana dia mendidik Nabi Adam alaihissalam dengan pengetahuan yang para malaikat pun tidak mengetahuinya. Allah angkat darjat manusia ni, dia ajar ilmu kepada manusia, kepada Adam, melebihi ilmu yang ada kepada malaikat. Semoga darjat manusia tu tinggi daripada malaikat. Allah tak mau darjat malaikat tu tinggi daripada manusia. Allah lebihkan Adam dari segi pengajaran. Hingga ke Allah sebut
di dalam Al-Quran. Dia kata di sini, dan bukti bahawa manusia itu selayaknya menjadi pentadbir bumi walaupun dibangkangi para malaikat adalah wa'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala ambi'uni bi asma'iha ula'i in kuntum sadiqin. Dan dia telah mengajarkan Nabi Adam akan segala nama benda dan gunanya, kemudian ditunjukkan kepada malaikat, lalu dia menyatakan, terangkanlah kepadaku nama benda-benda ini semuanya jika kamu golongan yang benar. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, kami tidak mempunyai pengetahuan selain dari apa yang engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau jualah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allah menyatakan, wahai Adam, terangkanlah nama benda-benda itu. Akhir sekali Allah minta Adam, terangkan nama semua benda-benda itu. Menunjukkan apa di sini? Allah subhanahu wa ta'ala nak cerita bahawa rendahnya darjat malaikat bila Allah tanya mereka, mereka tak boleh jawab. Ilmu itu hanya kepada manusia. Barulah Allah ceritakan, falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Tidakkah aku pernah beritahu sesungguhnya aku mengetahui apa yang berada di langit dan di bumi, wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Aku mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang telah kamu jelaskan kepada orang ramai, kepada orang lain. Maknanya nak beritahu di situ bahawa Allah lebihkan Adam, Allah lebihkan keturunan Adam, Allah bagi manusia ada knowledge, Allah bagi manusia lebih daripada orang lain. Barulah pada masa itu menyebabkan manusia mampu menguruskan muka bumi dengan baik. Tuan-tuan, kita nak benda apa sebenarnya dalam hidup ni? Kita nak do something ya? Saya melihat bahawa hidup ni kita nak kena capai sesuatu. Masa zaman sekolah dulu, kita ada cabaran yang kita suka capai kan. Tapi kita tak nak mati masa usia kita dah macam ni, masuk kerja kita dah tak adalah nak mencabar diri kita. Kita tak nak dah. Kita nak agama tapi kita tak nak move, kita tak nak progress. Itu bahaya tuan-tuan. Saya duduk 17 tahun dalam siri kuliah gini. Saya nak satu progress. Nak apa dia, orang Islam bukan lagi dengar kuliah tapi buat dalam kuliah apa yang telah diajarkan. Orang Islam boleh keluar jumpa orang, sampaikan Islam. Orang Islam boleh cerita agama pada orang lain. Orang Islam boleh bawa Islam pergi jumpa siapa saja dan mengajak orang ramai kepada Islam. Tuan-tuan, ini di antara benda yang kita selalu terfikir. Sebab saya bagi tahu banyak kali dah, yang buat kerja dakwah sekarang ni Firdaus Wong, mengislamkan orang di jalanan. Yang buat kerja Islam hari ni Fitri Abdullah, yang pegang Perkim dan buat Perkim. Yang buat kerja Islam hari ni adalah Syah Kirin, dijemput di masjid cerita macam mana nak sampai ke Islam pada non-Muslim. Sekali ceritalah apa pun, sekarang ni mu'allaf sedang duduk di depan buat progres Islam. Mau ni saya jumpa dengan Brother Lim. Dia kata, Ustaz, kalau tengok orang Islam, tengok orang Melayu, kecewa Ustaz tak masuk Islam saya. Dan kalau tengok orang Islam, tak masuk Islam saya Ustaz. Tapi sebab Islam ni agama benar Ustaz, saya research, saya kaji, oh tu yang dapat. Tapi kalau tak kena research, tak kaji, tak masuk Islam Ustaz saya. Banyak dialog yang saya cuba buat, banyak bincang saya cuba buat, kekecewaan lebih banyak daripada progres. Jumpa dengan Ustaz, tak progres. Jumpa dengan orang ni, tak progres. Ini bukan semua lambang kelemahan, tapi ni yang kita nak kena perubah. Sebab tu kalau orang tanya, kenapa kuliah ni dibuat? Bukan kerana manusia ni dah baik belaka. Tuan-tuan, kata kunci yang paling besar hari ni adalah orang tidak buat kerja Nabi. Tu ya. Orang buat kerja pakai serban. Orang buat kerja cerita pasal solat. Orang buat kerja cerita pasal
puasa, zakat, haji. Orang cerita KPI Islam. Kalau buat ni, kamu baru Islam. Orang tak cerita lepas buat tu, apa yang harus dibuat lagi. Tu yang susah tu. Nak suruh kita jadi khalifah, tuan-tuan. Nak set up betul-betul kita ada fungsi yang besar di atas muka bumi Allah ni. Nak suruh supaya kita bergerak sebagai seorang Muslim yang rasa bahawa kalau kita tak bergerak, dunia ni tak akan baik, dunia ni tak akan hebat, tuan-tuan. Nak suruh semua orang percaya dengan Islam. Tapi nak percaya tu, kena ada tools. Toolnya apa dia? Kita. Kita yang bawa benda tu. Kalau kita tak progress, kita tak naik, kita tak duduk di tempat yang betul, kita tidak buat kerja betul, kita tak melaksanakan dakwah secara jama'i. Ingat bila Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala kata, manusia masuk Islam afwaja. Afwaja ni maksud dia berbondong-bondong. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dia hanya akan jadi berbondong bila keadaan semua orang pakat buat kerja. Tuan. Dan Muslim berapa persen di BJK? Tak nampak tak semua Islam tak? Tu yang duk buat kerja jalan tu, itu India Muslim eh? Ha, duk tar jalan tu, tu bukan JKR eh? Tu jawatan lain lah. Eh? Ha? Ha? Konsesi? Kena mana dengan JKR tak? Kan tak ada? Swasta. Ambil tender JKR tak? Tu? Tuan-tuan, macam mana kita boleh bertenang tengok dia masih belum Islam? Tu saya tak boleh faham hari ni. Macam mana tuan-tuan masih boleh tidur malam lena sedangkan orang tu belum Islam? Sebab satu hari Allah Ta'ala akan tanya, hang buat apa sampai dia tak dapat Islam ni? Bukankah tugas hang menyampaikan dakwah? Kalaulah Islam tu tak penting disampaikan, kenapa Nabi hantar Sa'ad bin Abi Waqqas pergi ke China? Itu persoalan yang selalu saya tanya. Kalau dakwah ini sunat, kenapa Nabi suruh para sahabat pergi ke China sedangkan China tak ada apa-apa kepentingan pun, tuan-tuan? Tuan-tuan pernah buka peta dunia Islam? Ada satu orang tulis kemuncak Islam di Baghdad. Dia tunjuk peta ketamadunan Islam bermula daripada Mekah, Madinah sampai berkembang semenanjung Arab, jazirah Arab tu semua jadi Islam, kemudian berkembang lagi. Tapi tahu tak tuan-tuan, dia tidak sampai ke Afrika di bawah dan tidak sampai ke belah Rusia sana, tak sampai. Dia hanya sampai dia punya last penutup, tuan-tuan tahu di mana? Kalimantan, tu paling last. Maknanya dakwah berhenti. Saya tak minta tuan-tuan pergi dakwah di Sulawesi, tuan-tuan. Saya tak minta jom kita keluar pergi jumpa orang asli di mana tu. Tempat yang buaya banyak. Ada orang ni, satu orang hantar gambar budak tu hulak tangan ke buaya. Mangkuk sungguh, dia hulak tangan ke buaya, buaya ngap tangan dia putih, tuan-tuan. Tu tempat ada buaya. Kita bukan nak suruh tuan-tuan pergi ke Sabah, Sarawak untuk dakwah. Tak payah. Simple sahaja. Aku ada agenda di JKR. JKR kalau duduk di tempatnya betul, Islam akan berada di situ dan Islam akan naik di situ. Macam mana ustaz, kami tak nampak Islam berjalan? Islam tidak berjalan dengan ucapan. Islam jalan dengan perbuatan. Orang semua duduk di JKR, buat kerja agama, dakwah, buat rumah baik, jalan yang baik, keadaan baik, suasana baik, peruntukan digunakan dengan baik, bos jadi baik, kerja kita membaiki bos kalau bos belum baik. Kalau bos sudah baik, ajak bos pula buat kebaikan yang sama. Oh, tu besar banyak kerja tu, bukan sikit. Tapi tak tahu dia bila dia mari perasaan Islam dah lengkap, tu saya tak pasti. Oh, sehingga kan bila kita bicara, kita bercakap tentang aspek lain. Aspek bergaduh, aspek salafi, aspek wahabi, aspek syiah.
Syiah adalah musuh Islam, kena lawan puak ni, jangan bagi ruang pada puak ni, mereka ini semua adalah musuh-musuh agama. Tuan-tuan, musuh nombor satu adalah bila dakwah tidak berjalan, orang Islam duduk dalam keadaan selesa, dia melihat non-Muslim tanpa ada perasaan ruhama bainahum, nak tarik mereka balik pada agama. Oh, habis? Tak ada. Dunia Islam ni dakwah. Orang Islam di tengah China ada 100 juta. Dan kekal Muslim. Sampai lah ni. Dan mereka berada di sana, tuan-tuan, dalam keadaan mempertahankan Islam dan mengembang Islam. Tapi mereka masih boleh bertahan. Hari ini, mood orang Islam adalah bertahan. Jadi kita nak supaya kita jadi orang yang menyampaikan agama dengan cara kita bawa keluar diri kita daripada keselesaan dan nak bawa Islam pergi jumpa orang lain. Simple, tuan-tuan. Tuan-tuan, tak ada kawan-kawan non-Muslim dalam jabat? Ada tak? Semua Islam eh? Oh, JKM memang semua Islam eh? Oh, baik betul entah. Aku cek ada ke, tengok aku tibal dan kuliah pula mana. Saya nak tahu salah apa tuan-tuan buat pada mereka. Tuan-tuan jumpa bos tuan-tuan pada Sarawak. Jadi saya tak silap saya, tepi kereta saya tu yang saya duduk parking ada satu wahai guru. Tu bos tuan-tuan lah. Dia Islam kan? Ada. Apa yang tuan-tuan buat eh? Soalan yang sama kena tanya. Apa yang tuan-tuan buat? Kristian dia datang gereja, dia akan tanya soalan yang sama. Apa yang kamu buat supaya orang yang dapat Kristian sama? Sebab tu Kristian pergi mana tunjuk akhlak. Pasal dia tahu dia tak boleh obvious ajak orang kepada Kristian. Tapi dia tunjuk, dia baik. Hi, hello, how are you? I'm John. What's your name, sir? Are you fun? Am I a friend with you? Dia simple. Kita ada say hi. Hi, Muniandi. Hi, Acapan. Ada tuan-tuan. Dah kena buat lah tuan-tuan. Dah kena buat. Dah kena geleng kepala lah. Tengok orang tak Islam masih belum Islam tuan-tuan. Yang paling tak tahan sekali, ada kawan-kawan kita yang tak Islam. Kita tak pernah nak dekat dengan dia Islam tuan-tuan. Apa lagi ya? Tuan-tuan ada grup sekolah, tuan-tuan ada kawan, tuan-tuan ada geng. Tak penting dia masuk Islam. Yang penting kita buat dah kerja agar dia rasa Islam. Tu ya. Ini persoalan besar. Sebab tu khalifah, inilah fungsi khalifah. Allah bukan lahirkan kita untuk solat semata-mata. Solat itu recharge. Allah lahirkan kita untuk menjadi khalifah, pemimpin orang lain. Patutnya dunia hari ni tak ada lah istilah ni nak pilihan raya ni. Tuan-tuan rasa pilihan raya tuan-tuan takut kan, tuan-tuan happy nak tanya? Kan tuan-tuan tak peduli lama-lama mampu happy ya, jadi apa jadi ya, perkataan harapan menang ke, perkataan apa nama apa menang ke, aku tak kisah. Aku yang penting boleh kerja. Happy dia pun, aku pun tak cukup makan. Ha. Ataupun ada sikit fikir. Macam mana? Kenapa takut sangat kita? Mengharapkan sangat kita pada orang lain? Apa yang menyebabkan kita tak boleh survive dengan mood Islam kita sendiri? Satu ya. Sekarang tak boleh jawab dah. Dekat pilihan raya dah. Tapi yang boleh jawab satu ya. Macam mana nak bangkitkan supaya perasaan kita, kita ni khalifah tu dulu ya. Oh, kalau ada perasaan tu, alhamdulillah tuan-tuan. Sebab bila kita start ada perasaan khalifah ya, kita tulis ke, kita berjalan ke, kita bercakap ke, kita baiki paip ke, kita ada perasaan tu. Perasaan khalifah ni apa maksud dia? Dia rasa bertanggungjawab atas benda tu dan dia akan deliver sebaik mungkin. Tu khalifah. Contoh, saya pernah pergi beli mesin satu kedai Cina ni. Ada satu budak Melayu kita duk entertain jaga mesin tu. Dia kerja tu lama. PP tu buah dia tak ada terang. Dia terang, okey, mesin kami orang, mesin kita orang macam ni, macam ni. Mesin kita bagus, macam ni, macam ni. Saya tanya, awak kerja betul lah. Lama dah masa sejak tempat ni buka, saya kerja sini. Oh, gitu. Happy kerja dalam best lah. Itulah saya minat mesin abang. Seronok, cerita kat orang. Apa semua diuruskan, bos tu macam serah kat dia dah. Itulah khalifah. Dia berasa orang boleh harapkan dia, dia boleh buat untuk orang lain. Kalau dia bekerja, dia buat sehabis baik. Perasaan tu mahal tuan-tuan. Sebab orang kata, kalau kita buka kedai,
Hang jangan tinggal kat pekerja hang. Cari lingkup kedai tu. Sebab pekerja, dia act sebagai pekerja. Tapi Islam, dia act sebagai khalifah. Lain. Ha. Apa posisi orang bagi pada dia, orang suruh deliver, dia deliver terbaik. Pasal dia khalifah. Bila orang tanya, you baguslah. I bagi you kerja, you siap. Kenapa you macam tu? Jawapan kita, kami khalifah. Memang tugas kami memakmurkan kerja yang telah diamanahkan pada kami. Oh, kalau ada itu, special lah. Tuan-tuan nak faham khalifah macam mana? Tuan-tuan penyokong bola Liverpool lah. Dalam bak bola, tuan-tuan penyokong bola. Saya nak cerita sikit tuan-tuan. Korang faham masalah tu. Kan tuan-tuan tak minat bola. Bola tak minat, pom tak minat. Tuan-tuan minat apa tuan-tuan? Katalah tuan-tuan minat bola. Saya Manchester City. Baru ni Liverpool tiba City 3-0. Baru ni kita buat gathering, jumpa geng-geng Manchester City, MCM, Manchester City Malaysia, di Bangi Square. Kita pun jumpa, di satu tempat makan kedai di Bangi tuan-tuan. Kita jumpa tuan-tuan, buat satu gathering daripada Johor, daripada Kelantan. Siap buat piala tuan-tuan, piala EPL tuan-tuan, yang akan dijulang oleh Manchester City. Sebab Manchester City ni, kalau menang malam tu dengan MNU, memang dah dapat gelaran juara EPL untuk tahun ni tuan-tuan. Masa kita buat gathering tu, geng Man U pun datang juga tuan-tuan. Adalah geng-geng bunyi, apa main kacau orang ni? Kita nak celebrate puak kita ya. Mula-mula first half, City tiba Man U 2-0. Oh happy ya tuan-tuan. Bangkit melompat semua, menari semua, buat bendera. Geng-geng Man U duduk belakang senyap, dia tak kata apa, Zuhud, dia nampak. Pogba skor tuan-tuan, dia melompat tuan-tuan. Lagu dia lagi panjang pada lagu Manchester City nyanyi tuan-tuan. Geng-geng penyokong ni. Lagi panjang daripada Rio tuan-tuan. Kena 1-0. Pop Pogba pun pula 2-0. Pop kali ketiga, 3-2 tuan-tuan. Kena 3-2 tu, tuan-tuan bayang macam mana perasaan. Semua pekat sedih. Bawa piala ni. Kawan tok main piala pada Johor. Nak julang malam tu, nak bagi tahu kita juara EPL kali ni. Tak kesampaian, Pogba punya pasal. Kena pula dengan lagu sakit hati game Manchester United menyanyi tuan-tuan. Lagi parah. Bila balik telefon, masing-masing telefon, macam mana okey ke? Oh sedih, oh sedih, ingat tak sedih, sedih oh. Siapa terfikir? Sedih kepala bapa apa? Sebab bukan kita owner kelab Manchester City. Pep Guardiola tu bukan pak melakai aku. Nak sedih buat apa? Kalah menang aku kan boleh duit pun. Tetapi mata malam tu tetap kena daftar, bayar RM15, ahli jadi RM20. Sama tuan-tuan. Bukanlah masuk duit apa pun. Tapi bila kita renung balik, kenapa mereka sampai ada feeling mereka khalifah dalam bab Manchester City tuan-tuan? Feeling tu mahal. Mana boleh beli? Feeling tu dia datang bila orang terbelief dengan apa dia buat. Dia nak pencapaian. Dia nak bersatu. Dia nak duduk bersama. Oh, tuan-tuan. Itu feeling. Oh, benda ni susah nak cerita kalau orang tak ada hobi. Oh, kalau tak ada hobi payah. Abang hobi apa? Saya hobi saya korek hidung. Payah, tak boleh buat apa. Nak cerita lagi. Memang korek hidung dia punya hobi. Tak boleh buat apa. Ha, tapi kalau siapa yang boleh share feeling tu. Ni, malam ni tuan-tuan. Liverpool nak lawan dengan City tuan-tuan. Hari tu dia tiba City 3-0 di Anfield. Orang kata mustahil dah Manchester City nak menang malam ni. Sebab ini bukan EPL tu tau. Ni Champions League tuan-tuan. Faham tak cerita ke tak apa faham tuan-tuan? Ha, faham. Mana takut ngaji pondok semua tak tengok bola kan? Nah, takut orang JKR ni semua pakai ngaji pondok lanan. Jadi dia tak berminat segala bola-bola dunia ni kan. Sampai kawan kata, oi malam ni main, jangan tak main. Kita kalah sama-sama, menang sama-sama. Cik, macam olah bola punya dialog tu. Saya kata tak main malam ni, takut nak main. Main lah ustaz, apa tak main tak jadi ke ni? Apa cakap khalifah macam-macam. Bola tak mau main. Ha, nampak? Nampak tak tuan-tuan? Bila kita tengok keadaan tu, kita mula feeling, kita mula berjuang, kita mula bercakap, kita mula bela.
Kita khalifah dalam bab tertentu. Kenapa benda tu boleh ada? Dia bukan jadi spontan. Dia memang dalam kita. Maknanya kita kena gerakkan supaya pergi mana kita hidup sekali ya tuan-tuan. Kita kena ada feeling kita ni hidup sekali ya. Dan kita tak boleh buang masa dah. Sebab kalau aku mati lepas ni, tak boleh repeat balik. Buat sahabat baik tuan-tuan. Sedarlah orang-orang yang sudah melalukan kehebatan. Mereka terus bercakap benda yang sama. Cakap benda apa? Do different. Do what you believe. Don't listen the others. Kan? Don't let them project their fear onto you. Kan? Dia sebut gitu kan? Jangan biar orang-orang takut ni bayangkan pada kita ketakutan dia. Jangan. Do better for yourself. If you do better, do the best. Kalau dah buat yang baik, buat yang terbaik lagi. Oh, tu. Benda tu orang barat sedang cakap tu sekarang. Bila dengar tok orang barat, kita rasa, oh, ini patut tok Islam. Tapi bila tok Islam macam ni, dia jadi pelik. Bukan tok Islam. Tok Islam mesti, kita ni jaga dah 60 nak mati tak lama dah. Jadi siapa-siapa yang sudah sampai umur tu, bertaubatlah dengan taubat nasuha. Dan ingat Dajjal pun telah datang lah ni. Ha. Itu tok Islam. Menakutkan orang, patut menguatkan orang dengan kedatangan Dajjal. Menguatkan orang bahawa dia ada limited time. Menguatkan orang. Sebab tu betul, jangan dengar agama, fall back. Jatuh ke belakang tuan-tuan. Tapi biar dengar agama, fall juga jatuh. Fall forward, jatuh ke depan tuan-tuan. Supaya kita lagi bergerak, 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 bergerak. Kalau semua orang faham konsep tu tuan-tuan, tak ada. Sebab kehebatan satu badan adalah kerana orang, bukan kerana badan tu. Memang orang nampak All Blacks hebat tuan-tuan, pasukan rugby daripada New Zealand memang hebat. Tapi bukan kerana All Black, tapi kerana orang dalam All Black. Malaysia kan pernah sukan, sorry, Piala Thomas menang zaman geng-geng Sidik tuan-tuan, anak-anak Sidik kan, menang, menang hebat. Lepas anak-anak Sidik jadi Sidik Sigaraga, tak ada dah tuan. Tak ada dah. Tak ada siapa yang nak train, pergi sungguh-sungguh, fight sampai jadi, kamu kena minat badminton sungguh-sungguh. Tak ada. Pasal tak ada desakan, kamu khalifah dalam badminton. Tak ada. Ha, ni semalam, malam ke bila? Hafiz Syarif menang tuan-tuan, dapat nombor 9 daripada nombor 14. Tuan-tuan dah ucap tahniah pada Hafiz Syarif? Belum tak? Belum tak? Maklumlah orang kuliah mana sempat dunia-dunia ni tuan. Patut tuan-tuan kena ucap tahniah. Tahniah Hafiz Syaril. Sebab dia perkenal logo baru best tuan-tuan. Akhirat di depan. Itu terbaik tu. Orang bagi dia ucap baru ni dapat nombor 9. Tuan-tuan bayang nombor 14 pindah nombor 9. Cuma orang kita bila 14 nombor 9 tak hebat lagi. Dia kena menang nombor 1. Hak cakap dia kena menang nombor 1, duduk kedai kopi tak buat apa tuan-tuan. Ha. Orang kita banyak makan pahala komen, pahala komplain. Tu banyak tuan-tuan. Percayalah tuan-tuan. Tuan-tuan turap jalan. Tuan-tuan bukan tuan-tuan turap. Geng-geng hak JK Island. Turap jalan. Agak-agak apa orang kata? Pasal apa dia buat tinggi ingat jalan ni? Ha, nampak? Pahala komen. Pahala terima kasih. Pahala bersama. Pahala puji. Tak ada. Jangan ajar diri kita jadi orang tu tuan-tuan. Ajar diri kita puji orang kalau benda baik. Nyatakan terima kasih kalau orang tu buat benda benar. Dan maafkan dia kalau dia silap. Itu baru betul. Baru jiwa khalifah tuan-tuan. Kalau ada jiwa tu dulu pun dah okey dah insyaAllah. Jadi jom kita ke arah tu insyaAllah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ni ada baik dan manfaat. Salah silap terkasar bahasa terlajak bicara, mohon maaf. Kalau lah kuliah ni menyakitkan hati tuan-tuan, saya tak sakitkan hati tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan sakit hati juga, please forgive me. Saya tak boleh buat apa. Cuma kenapa saya sampai nada ini tuan-tuan, 17 tahun berceramah, orang Islam masih duduk di stage itu, kita rasa bimbang tuan-tuan. Orang Islam masih lagi menunggu orang lain sokong dia. Oh, bimbang saya tuan-tuan. Orang lain menunggu bantuan datang daripada Allah Ta'ala. Tengok ah, orang yang tak harap Allah, tunggu bantuan BRIM. Nampak tuan-tuan? Nama tak niat BRIM, mengamuk tuan-tuan. Terajang trip meja tuan-tuan. Nama tak niat BRIM. Untuk orang beriman, tunggu bantuan Allah. Itu dia beza. Kedua-duanya menunggu bantuan. Kita bukan Allah lahirkan, tunggu bantuan. Kita Allah lahirkan khalifah.
muka bumi ni kita conduct macam mana pun, kita yang akan tentukan nak jadi apa kepada muka bumi ni. Allah kata, tanya manager dia. Allah kata, tanya manager dia. Manajernya adalah manusia. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dah aku jadikan khalifah, apa jadi muka bumi? Tanya depa. Depa yang uruskan muka bumi. Aku uruskan benda lain, muka bumi ni manusia yang uruskan. Kita khalifah, kita jangan tunggu bantuan Allah. Kita kena mencari supaya Allah menurunkan bantuan kepada kita dengan memenuhi semua benda-benda tu, insya-Allah. Salah silap, terkasar bahasa. Tamat sudah tajuk ayat 30, cerita pasal kita khalifah. Nanti kita masuk pula bab mati. Ha, ni bab semua orang suka. Pasal orang kuliah ni suka mati, tuan. Jadi saya akan cerita bab mati lepas ni, insya-Allah. Tapi tajuk tentang khalifah telah pun tamat. Terserah pada tuan-tuan, lepas naik pangkat ke, turun pangkat, duduk saja ke, melepak ke, kerja saya dah habis. Lagi mana orang jemput saya berceramah, itulah bahasa yang saya akan bawa. Ha, kalau tak mahu bahasa ni, tak apalah, buang. Tu, tak ada bahasa ni lah. Akan ada bahasa lain pula lah, bahasa mati, bahasa dajjal datang, bahasa khilaf mazhab. Itulah. Tapi kalau saya, inilah bahasa dia. Nak suruh tuan-tuan pergi jauh. InsyaAllah, tuan-tuan tak rugi pun kalau tuan-tuan pergi jauh. Allah bersama tuan-tuan. Umat memuji tuan-tuan. Dan Islam akan naik di tangan tuan-tuan, insyaAllah. Innahu wassami'un alim. Salah silap terkasar bahasa telajak bicara, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.